satu gitar lagi yang cantik banget dari Radix nih. Radix Bullion. Wow. Gue mau ngomong apa ya? Kalau finishing nanti kali ya. Gue melihat ini ada satu kombinasi yang unik menurut gue. Ini bagus banget buat gitaris yang mungkin main banyak musik ya. Dia punya humbucker mungkin yang buat main rock atau metal sih menurut gue nih. Dia masih bisa mengakomodir. Tapi dia tetap ada tradisional yang dia punya single 2 biji. Tujuannya mungkin lebih apa ya, buat main crush atau buat main clean. Oke, langsung gue coba aja. Start dari yang paling atas ya. Ini buat surprise aja nih. Oh ya, lupa ngasih tahu. Ada satu hal yang unik sih menurut gue dari gitar si Radix ini. Ini tremolo itu agak tinggi. Jadi menurut gue enak sih. Biasanya kan kalau gitar-gitar lain tuh agak bawah gitu. Menurut gue, kalau gue kurang nyaman. Gue lebih senang ini, agak tinggi. Tuh. Gue yang pertama tadi serinya apa lupa tuh? Ini bullion. Oke, okay. sama-sama bullion. Yeah. Bedanya apa sih gitu? Tadi kenapa gue gak jelasin yang pertama si bullion yang itu apa dengan yang ini adalah perbedaannya hanya di humbucker. Tapi dia memiliki feel sound yang menurut gue bagus banget buat main-main clean nih kayak gini nih. Kalau kita naik turun ke bawah yang nomor 4 ya. Dari bawah 1 2 3 4. Enak banget buat yang apa ya, modern strat kali gue nyebutnya. Nah, enaknya gitu. Terus yang tengahnya juga enak banget buat. Buat feel gini enaknya. Jadi harmoniknya jelas banget. Yang gokil adalah menggabungkan dua pickup ini yang belakang. Tapi gue yakin nih, ketika gue naik ke atas, ini bunyinya cuma setengah. Bener kan maksudnya ya? Atau full? Full. Oke. Okay. Nah ini unik nih. Biasanya kalau beberapa brand lain, ketika kita naikin ke sini, dia ada bunyinya ini dan setengahnya ini. Nah ini benar-benar dimaksimalkan supaya benar-benar bisa bergabung nih. Humbucker plus single coil. Kita cari bedanya. Ini yang tengah doang nih. Ini yang paling bawah, ya, bukan untuk dibandingkan, tapi untuk apa ya? Kira-kira cocoknya bagaimana? Nah, sekarang gue coba di antara itu. Kita dapat mid-nya, mid high itu berfungsi banget ketika lo buat main solo gitu, terutama kalau misalnya main drive ya. Pasti tune high mid. Bagusan mana? Menurut gue nggak bisa dibandingkan. Tergantung lo moodnya. Kalau gue lebih menggunakan fungsi ketika gue main note apa nih. Gue akan pakai ini ketika gue mainnya note-note-nya. Ketika gue main note yang tinggi. Nah, kalau pakai ini jadi cepet. Sekali lagi ya, ini gue pakai ini. Kalau gue main note ini, cempreng. Tapi kalau gue main sini, kalau ini gue pakai PKM yang tengah, lebih mendem lagi. Tapi sekali lagi ini gue, jadi lo harus bisa dan faham banget setiap pickup itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Dan gitar ini buat gue
enak aja sih. Dan yang gokilnya adalah ini balance-nya bagus banget. Balance setiap pickup, balance tuh level ya. Nah, biasanya humbucker itu gainnya lebih gede. Yang gokil dari Radix Boolean ini adalah sekali lagi balance itu penting buat gue supaya ketika lo merubah sound dari clean ke keras itu memiliki level yang tidak jauh berbeda. Misalnya gini, gue pakai pickup ini ya. Tapi ketika gue pakai ini, terus ketika gue main humbucker ini, bunyinya sama kayak kalau main ke atas. Levelnya ya, sama level. Lo mau agak sustain. Jadi menurut gue gitar ini adalah gitar yang multifungsi sih. Lo bisa buat main musik apa aja gitu ya. Kalau tadi yang Radix Boolean yang pertama itu single-single sebenarnya untuk mengejar mungkin ya, karena yang belakang tadi coba gue lihat sini. Karena ini bawahnya single, mungkin lo akan mendapatkan mood tele. Karena Telecaster belakangnya single. Nah, sekali lagi ini tidak bisa dibandingkan. Jadi yang bagus punya dua-duanya.